Hari ini, saya mengajak Anda menuju ke Maguwo Harjo International Stadium untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang pertama. Dan inilah dia, kick-off babak yang pertama. Ya, pemirsa, pertandingan ini dipimpin oleh wasit Mansyur. Karena memang Silvio Junior dibutuhkan sebenarnya dalam posisi saat ini. Betul. Dan sekarang dimasukkan Yandy Sofyan yang juga sudah mencetak 2 gol dari 18 kali penampilan ini musim ini dengan Persikabo. Iya, diharapkan. Sayang sekali syuting yang dilepaskan tadi oleh Dimas Rajat. Masih bisa diblok oleh para pemain dari PSS Sleman. Iya, terlihat ya. Di saat Dimas mencoba untuk melewati pemain belakangnya dari PSS Sleman, ada sedikit ruang. Ada sedikit celah ya. Tapi tendangannya masih mampu diblok, kemudian agak pelan ya. Dan Yandy Sofyan mengakhiri dengan finishing. Dia dorong saja bola kali ini muncul dari belakang. Kali ini apa yang dilakukan oleh Yandy Sofyan. Dan pelanggaran di mana Yandy Sofyan dianggap melakukan dorongan tadi kepada pemain dari PSS Sleman yaitu Ivan. Iya, terlihat ya ada gerakan dorongan yang dilakukan oleh Yandy Sofyan. Oh, Bruno Dybal. Yandy Sofyan bebas di kanan. Masih Yandy. Yandy Sofyan. Yandy Sofyan. Yandy Sofyan. Masih Yandy. Yandy Sofyan. Baik. Dibut oleh Kevin Gomez. Betul. Delay defense yang dilakukan oleh Kevin Gomez. Menggagalkan upaya dari Yandy Sofyan. Padahal usianya sudah senior, pemirsa. Bagaimana Roni Sugeng yang terus menjadi andalan sebagai breaker tentunya bagi Sikabo dan kembali tekanan baik dimiliki. Sekali. Oh ini dia, baik sekali. Ada. Baik sekali. Gol! Sebuah transisi dari Persikabo 1973. Di mana mereka seakan-akan memberikan deja vu kepada PSS Sleman yang di comeback setelah sempat unggul dalam pertandingan di malam hari ini. Iya, terlihat ya bagaimana kolaborasi tiga pemain. Ada umpan yang baik dari Bruno Dybal. Dan Dimas Rajat tidak egois memberikan umpan kepada Yandy Sofyan. Walaupun sempat sontekannya ada ragu, keragu-raguan. Tapi dia mampu memaksimalkan dengan sangat baik. Bola berada di sisi sebelah kiri penjaga gawang dari Ega Rizky. Gol yang sangat penting. Mengakhiri tren buruk mereka. Ya. 14 kali penampilan tanpa kemenangan. Dan ini akan menjadi sebuah malam yang sangat indah bagi Aidil Syahrin. Akhirnya bisa memberikan kemenangan bagi Persikabo 1973. Betul, 9 kali penampilan. Kemudian meraih 5 kali kekalahan dan 3 kali seri. Dan akhirnya satu kemenangan penting untuk bisa membawa mereka lebih memiliki kepercayaan diri. Ya, gol ketiga dari Yandy Sofyan. Thank you.